Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Remal. Pemirsa, hampir satu bulan terakhir harga cabai rawit di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung masih tinggi. Yakni berada di kisaran harga Rp60.000 per kilogramnya. Dampaknya omset penjualan para pedagang turun hingga 50%. Harga cabai rawit di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung semakin hari semakin melonjak secara signifikan. Bahkan kini harga jual cabai rawit menembus harga Rp60.000 per kilogram, sedangkan harga normal hanya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai tersebut telah terjadi hampir satu bulan lamanya. Kenaikan harga cabai dipicu karena musim kemarau yang sedang melanda. Cabai merah itu paling naik pesan harganya, kalau yang lain ya lumayan normal. Kalau misalnya mah dari harga biasanya teh 30-40, sekarang bisa sampai 52, kadang bisa sampai 60. Dari kapan sih? 3 minggu yang lalu. Cabean ya. Oke. Okay. Cabai-cabean teh kemarin teh sempat naik 80.000. Sekarang alhamdulillah turun jadi 60.000. Kalau gimana kondisi cabenya ya, kalau yang kurang bagus paling 40.000, sekarang udah turun lagi. Dari harga normal sebelum naik 40.000, 30.000 kita jual per kilo. Ada kurang lebih 3 minggu. Akibat kenaikan harga tersebut, omset para pedagang turun hingga 50%. Biasanya pedagang bisa menjual cabai rawit 25 kg per hari, namun dengan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan tersebut, kini para pedagang hanya bisa menghabiskan cabai rawit 10 kg per harinya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.